ini kenapa Ketua Polis Negara, kenapa SPRM, kenapa PAC, kenapa Audit Negara? Kita jangan lapor tidak lagi pun. Jangan bercakap ikut nafsu. Kita bercakap fakta. Jadi Ketua Polis Negara itu kenapa tak nak tangkap Najib tu? Kenapa PAC itu tak tangkap? Kenapa Tan Sri Abu Qasim SPRM itu tak tangkap? Okey, satu. Yang kedua tu, masa zaman tu dulu, daripada Bukit Kali Hitam ke Johor Bahru tu 887 km, perbelanjaan untuk buat expressway tu 6.5 bilion. Kesan benar? Keras kan buat? Okey, untuk buat Putrajaya 11.5 bilion. Kesan benar? Untuk buat Twin Tower tu 2 bilion. Kesan benar? Untuk buat projek monorail tak tahu berapa bilion, 9 bilion dah. Saya mahu tak buat. Kesan benar? Jadi benda-benda ni tu kita nampak depan mata. Nampak depan mata. Yang 42 bilion ni longkang tak nampak, rumah kedai kita tingkat pun tak nampak. Palah kedai dan menteri kita semua ni, dia buat pinjaman dengan kerajaan China. 4.5 bilion. Second bridge, second bridge nampak depan mata. Najib apa yang buat? Apa yang buat? Saya tak faham tu. Jadi saya nak tanya tuan-tuan tu, explain je lah tu. Jadi kata ni pemuda manjur tadi ni, dia kata nak buat demonstrasi. Tak sekarang ni Tan Sri Abu Qasim SPRM, apa ceritanya? Tangkap dengan Najib tu. Tangkap. Okey, faham. Apa dia? Bukan undang-undang, bukan undang-undang. Bagaimana mahal?